Christmas tree. Mau pamer dong nih. Aku bawa pohon Natal udah ada di kuku nempel. Ini ada foto L, sini ada foto Arka. Nah, sekarang aku pengen preparation mau ke toko baby shopping. Dan keperluan baby pastinya ya. Kalau keperluan mamanya udah kebanyakan, puji Tuhan ya. Tepuk tangan. Nah. Kita langsung aja turun ke bawah. Pokoknya kita pilih-pilih barang yang sesuai mata, memandang tuh enak. Ini aku mau beli buat babynya atau buat Arka ya? Kita lihat aja deh. Langsung jangan lupa like, comment, and subscribe. Ring the bell. Bye. Capek banget ya. Dan ini tuh bisa musiknya dari handphone. Jadi musiknya bisa kita pilih. Nah, sama remote, ntar remote dibuka aja. Ini boleh ya? Iya, boleh. Atau sambil duduk aja. Yuk, Bu. Nah, ini dia. Buat baby yang ketiga. Remote-nya ada, Bu? Ini ada tombol-tombolnya. Dan ini bisa sampai berat berapa sih, Mbak? 235, Kak. Jadi dia bisa jadi tempat duduk buat anak ini nanti nonton TV gitu. Oh, bisa gini, kita gini. Iya, dia bisa recliningnya bisa diatur. Oh, recliningnya bisa diatur. Nah, ini keunggulannya ada remote-nya. Jadi kalau kita jarak berapa lama nih? Berapa jauh? Jarak jauh juga kita bisa goyang, anak misalnya nangis gitu kan. Cocok. Kenapa enggak dari anak bayi pertama saya tahu ini ya. Ini soalnya baru sekitar setahunan datang. Oh, bestseller banget. Tapi aku mau ini warna ini. Ini warna cewek kan. Ini warna cowok. Ini warnanya nanti semuanya kayak gitu. Ini ada kelambunya aman dari nyamuk. Aman. Udah deh.
kalau ini baru keluar dari rumah sakit. Kenapa aku pilih Frequus Okidok? Aku carinya di Boots and Biz. Tuh, muat, gede, dan ini simple, enteng. Terus juga udah dapet setnya. Ini buat termos, minuman. Ini buat alas, oh lucu pink babynya. Tuh, kantongnya juga banyak juga. Dan apa, kalau perlengkapan bayi kan tak terduga ya. Jadi buak, langsung masukin aja gitu. Berguna banget sih. Jadi kalau menurut aku ya, saran aku 3 anak pas baby itu jangan terlalu berat. Kasian nanti susternya yang gendong sama emaknya kan, kayak ini sekarang si El susternya lagi pulang, mamanya yang harus gendong. Banyak kantongnya juga, bagus. Ini buat digantel di ini kali ya, stroller. Oh iya, ini buat ditaruh di stroller. Nih udah ada, oh ini ada tasnya juga, tas serbagunanya. Bisa taruh kayak properti kayak buat mandinya baby. Oh ini juga bisa di ini, bisa jadi tenteng sama di sling bag gitu. Dan ini gede, jadi kayak bisa camping lagi, traveling 3 hari 2 malam kayaknya cukup nih baby. Guna banget. Dan Frequus, jadi mau barang seberat kan namanya baby ya, Frequus harus berapa, bedong dan lain-lain. Cocok banget. Nah, dia itu satu set, jadi ada 3. Ini bisa jadi cooler tempat ASI. Nih, ini nanti bisa dimasukin, dinginin dulu. Jadi ASI-nya aman. Bertahannya berapa lama ya? 6 jam. Cocok kan dengan mama yang kaki gatal kayak saya? Bayi akan ikut jalan-jalan. Tidak boleh. Situasi, kita melihat situasi kondisi juga. Karena saat ini pandemi. Oke. Jauh-jauh dari virusnya. Mau segini dulu. Ini enak banget dan ini bahannya tuh enggak panas. Bisa bolak-balik. Pasti bolak-balik. Oke. Ini tuh enak banget. Kamarnya punya 2 sampai kotor. Oh gitu. Bukan, maksudnya karena kadang kan di stroller suka makan gitu. Oh, gampang juga dibersihinnya ya? Iya, gampang dibersihinnya. Pegang aja udah beda. Oh, iya. Ini kayak latex gitu ya? Iya. Aku rekomendasi kan. Yang mana? Ada pink. Mana enggak ada pink? Kosong. Oh, banyak hati anak perempuan. Banyak barangnya ya. Jadi aku belanja di toko kesayangan aku di Birds and Bees di Kelapa Gading. Ini aku di store Kelapa Gading, cukup besar store-nya di sini, ada 3 lantai. Dan aku langsung dapat Snuggly. Ini buat nanti baby ketiga aku, baby girl, tidur. Cuman ini masih aku masih sistem PO, aku nunggu warna, aku nyari warna ini yang seperti ini warnanya. Dan keunggulannya kenapa aku beli si Snuggly ini, dia itu bisa pakai remote. Jadi dari jarak jauh, misalnya aku lagi makan terus babynya bangun nangis, kayak shit, dia goyang nanti langsung sana kiri cantik, ada lagunya juga, bisa tuh aman ya, bebas dari nyamuk juga ya. Jadi nyamuk gak bisa kiss baby tuh. Terus juga ini aku langsung beli Cybex. Nah ini bisa dipakai dari newborn sampai beratnya dia tuh 25 kg. Tapi kalau Cybex itu emang kuat banget rangkanya. Dan ini cabin size, jadi berguna banget untuk aku
ibu-ibu yang suka jalan ya, traveling. Ini warnanya warna grey, tapi nanti tenang. Hiasannya bisa kita apain pink. Ya, cantik. Nah, ini juga tadi aku beli tas dari Fritas, dari Okidok. Ini aku beli 3 set langsung, cocok. Ada apa namanya? Kaos kakinya juga, ada tas. Kita hanya satu kantong sendiri dong, dear. Ya. Dia masuk langsung saya pita. Keluar, woi langsung pakai pita. Saking obses dia anak cewek ya. Thanks, Kak. Udah dapet hasilnya. Okay, see you, bye-bye. Mwah.